Oke, sobat bikers, pasti kalian sudah pada kenal kan dengan MC yang satu ini. Dia memiliki jam terbang yang tinggi di kalangan para bikers. Selain MC, dia juga merupakan salah satu bikers loh. Wah, yang pastinya buat teman-teman di kalangan bikers udah pada kenal deh sama yang satu ini. Tapi sobat-sobat bikers pada tahu nggak ya, sejak pandemi ini melanda tanah air kita, sosok yang satu ini kemana ya? Kayak yang menghilang dari peredaran. Nah, tim Obra Sobek berhasil nih nemuin sosok yang satu ini. Yuk, kita sama-sama saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berjumpa lagi bersama saya MC Pimen dan acara Obra Sobek, obrolan santai bareng bikers. Pada hari ini saya bisa duduk seseorang lah, bukan sesuatu ya. Seseorang yang lain nggak bakalan nggak kenal sama beliau, pasti kenal gitu loh. Bisa dibilangnya artisnya bikers. Artisnya bikers, siapa sih yang nggak kenal beliau? Nanti kita cari tahu siapa beliau, apa sih kegiatannya beliau. Dan pada kesempatan kali ini saya nggak sendirian nge-MC pada kali ini, karena ada requestan spesial nih dari Bambang artis kita ini. Siapa dong, kenalin dong. Ya, nama saya Andri Cemen ya. Ya, saya dipanggil Cemen. Cemen ya, kartun. Ah, bukan. Ini spesial buat hari ini, diminta langsung sama MC Jojo yang biasanya pegang kamera, sekarang ikutan ngobrol. Kamera, MC megang nih. Hah? Itu MC. Sengaja. Spesial beda. Spesial baru ini. Nih ya. Baru. Ya baru. Dana. Perdana. Lihatan. Suruh masuk main. Biasanya main balik layar. Jadi balik layar lah. Oke. Buat kawan-kawan. Obras. Nih. Teman kita yang berbeda penampilan. Jadi bewok begini ya. Atau bingung juga dilihatnya. Jujur gue sengaja nih. Selama pandemi ini gue gak mau muncul, gak mau kereta seluruhnya. Banyak yang WA bang, ucapin video. Bang, bikinin video nih ucapan gue. Buat gue ulang tahun, bendera gue ulang tahun. Apa banyak yang minta gue. Gue cuman iya. Tapi gak di tag. Iya gue bikinin. Iya gue bikinin, siap. Besoknya, bang kok belum dibikinin, kata dia gitu kan. Oh iya lupa, atau gitu kan. Gue lupa, ntar gue bikinin, siap. Gue tunggu ya bang ya, sekarang. Iya siap, udah gue gak bikinin aja sampai sekarang. Sampai dia males bosen nanya. Gue sengaja, kenapa dia minta gue bikinin, minta video gitu. Gue gak bikinin, gue sengaja gue gak mau nongol dulu. Eta bang. Nah, ya pertanyaannya gue, kenapa lu mau sekarang mau nongol sama kita? Ya, mungkin apa ya, gue merasa kalau buat teman-teman simple gitu kan, kita kenal bukan ya 2 tahun ya, semua juga sama gitu, kita tahu 2 tahun, tapi kalau mau sekali muncul, gak usah nanggung lah, seperti kayak gini nih. Mungkin, bukan, mohon maaf nih ya, buat teman-teman yang minta-minta buat video ucapan anniversary atau ulang tahun, bukannya gue gak mau bikinin, emang gue sedikit teknik, karena kita di dunia entertainment itu harus punya teknik gimana cara orang itu jadi penasaran. Betul, ya. Penasaran tentang kita, atau gimana kalau kita sering-sering muncul. Masih pada nanya, MC Jojo kemana nih? Gawe apa nih? Kerja apa sekarang selama gak MC kan? Kalau gua atau gua ngetek dengan keadaan gua seperti ini pasti kaget, ya kan? Ini sekalian gua muncul sini, jadi kebuka dari atas sampai bawah, gua sekarang gua ngapain, ya kan, daripada gua cuma ngucapin video doang. Lah saya itu kaget, ini MC Jojo, ini bener MC Jojo apa Om Bewok kedua nih? Gila, gua kepikiran asli, kepikiran gua, udah MC Jojo sekarang, MC Bewok. Udah Bewok lagi nih, aduh. Gua heran gua pas pertama lihat, ini
Jojo apa bukan? Ya, tapi alhamdulillah gue selama gue pewok ini kan, gue masuk komunitas baru, komunitas Pajero kan. Apa? Pasukan Jenggot Rasul. Sama Kang Ewok juga ketum ya. Itu kayak orang-orang hijrah. Kan harusnya request itu yang duduk di situ kan saya. Oh, seharusnya dia. Ewok. Nah, siapa Brewok? Enggak, kalau lu sampingin nama Kang Ewok gua. Enggak, kalau kita lucu, kata gua. Kalau nih Kang Ewok gua sama si Hilman ini kan ya. Jadi kayak forum Pajero. Ada jenggotnya, gua ada jenggotnya kayak Ewok jenggotnya. Maksudnya jenggot terus dia lagi forum anik gitu. Jadi pas bangga ini selesai kita bikin ini ya, bikin bendera banget. Pakai rompi, pakai gamis, coy. Aduh, oke, gila dong. Wah, ini tampilan baru dengan suasana baru nih. MC Jojo, gua pengen tahu dong nama asli lu siapa sih bang? Nama asli gua kan orang kenalnya cuma Jojo apa sih? Gua pengen tahu nama aslinya siapa. Gua alhamdulillah gua dapat darah dari seberang dari Medan. Medan tuh mana? Sumatera. Sumatera, alhamdulillah. Dan jadi nama gua tuh pasti ada marga-marga. Nama asli gua sebenarnya agak keren sih. Itu nggak mau makin nama gua. Nama asli gua Jordi Aditya Paradi. Mungkin kalau gua udah terkenal mungkin ya seluruh Indonesia pernah tahu kok Jordi. Sombong amat. Karena sempat dibawain waktu itu salah satu penyanyi luar negeri ya. Luar negeri minta izin sama gua bikin nama bikin judul lagu apa? Pakai nama gua. Apa? Aku enggak tahu grup band luar negeri. Apa tuh? Welly. Oh, Welly apa? Wali. Iya. Wali. Jomblo ditinggal mati. Ingat. Aja pencarian bakat sebenarnya. Wali. Kata gua Welly. Itu namanya gitu. Itu mungkin pada tahu lah nama-nama Jody kan. Bisa be, bisa sih kayak begitu. Kata lu nama lu keren, kenapa jadi Jojo? Itu panggilan dari siapa? Dulu gue punya awal masuk di dunia bikers itu tahun 2012 ya. Di Brother Sawangan Rider Community. Katanya 2013 dia terbentuk, gue 2012 udah masuk di dunia bikers. 2013 dia terbentuk, gue masuk. Gue pakai Mio so warna hijau. Full hijau dari depan sampai belakang itu hijau. Pakai set dulu belum tailor-tailornya set box ya. Dulu masih ya sama yang baru masuk kan kita yang kebeli aja lah set bag kita pakai kan. Set bag sama box semua buat hijau dari depan sampai belakang hijau semua sampai. Ya. Pakai antena 2 di belakang, ada lampu di atas hijau. Iyalah. Pokoknya hijau semua. Ya dari Depok sampai Bogor gua kalau jalan ketahuan wah itu. Lagi ramai-ramainya kolor hijau kan? Kolornya juga hijau kayaknya itu. Dan kalau orang dicari aja gitu kan? Enggak, tetap aja kalau kolor warna hijau, kalau berkerak jadi coklat. Ya kan anak touring jarang ganti kolor, coy. Bener. Gua aja kalau touring enggak pernah pakai kolor. Cut! Nah, penasaran kan? Mari kita tunggu bagian berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, teman-teman ya. Lonceng. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya.